Tapi sekarang? Sekarang saya juga yang mengganggu. Tambah Anda. Tambah Anda, nggak ada masalah. Tapi kan Anda yang nyuruh saya datang ke sini. Iya, memang di vlog Anda. Tapi masalah gajian tolong dirahasiakan ya. Oh iya dong. Ini rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Jadi memang ada Eri Susan. Halo sahabat bebas, jumpa lagi di vlognya bebas. Hari ini saya mau ketemu dengan Eri Susan. Eri Susan, Eri Susan ada apa ya? Malam ini Eri akan show. Nah, kita akan ikutin kegiatannya Eri. Ada Eri Susan, ada yoga. Nah, jadi kita akan ngikutin kegiatannya Eri dan yoga malam ini. Sekarang saya lagi ada di depannya Eri Susan. Dia lagi siap-siap. Tepatnya. Eri lagi siap-siap. Nanti kita ikutin kegiatan dia saat dia di belakang panggung. Aduh, ganggu deh. Tuh kan. Mau ngikutin dia aja tuh susah loh. Minta izinnya susah banget. Ganggu. Katanya temen. Tapi minta izinnya Tuhan. Tapi walaupun bagaimanapun kita paksa dia harus ada di vlog hari ini. Nah tadi siang mereka udah GR. Kayak apa cuplikannya? Lihat yang ini. Sahabat bebas. Jadi hari ini tuh kita lagi mau menghibur keluarga pondok. Apa ini Pondok Indah ya? Tangerang. Oh Tangerang, Pondok Aren. Iya jadi kita mau menghibur mereka. Terus mau goyang-goyang sama mereka, tentunya sama ada kakak Ersus. Gimana Ersusnya? Ini ada Ersus, ada Benigno. Ya jadi kita nanti jam 7 malam ya, sahabat bebas. Iya. Menghibur warga Tangerang Selatan ya ini ya. Bintaro. Jadi begitu, ya. Hah? Kita mau gladi resik dulu alias GR alias tes-tes mic ya. Ini bayar gimana ya? Gitu sama kakak Ersus. Ini Ersus apa Ersusan sih? Aku heran deh mukanya sama. Emang Ersusan deh? Enggak dong, beda. Beda? Kalau Ersus tuh aneh mukanya. Gimana? Aneh. Kelakuannya juga aneh ya. Tapi ini Eri Susan yang asli gitu. Jadi Eri Susan nggak kita bawa dan Obos juga lagi nggak ada ya hari ini ya. Nanti dia menyusun ke sini terus-terusan. Skripsi kali ah. Menyusun. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Kita menggladi resik dulu ya. Habis itu baru kita goyang sama-sama. Ember, cus. Masih di Bebas, bercanda bareng sahabat. Bismillah ya Harba, semoga, gimana Harbanya? Semoga sukses nanti sampai acara amin. Berlangsung, amin. Ini jangan lupa ini kita launching lagunya Eli Lolita loh. Dasar kau bucin tuh. Eli Lolita. Semoga acaranya lancar sampai nanti malam gak hujan. Amin. Jadi hibur sama Eli Susan, ada Sodik dan juga artis yang lainnya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Oh, ada Palu Putuk, ada Yoga Putuk, ada saya. Jangan lupa untuk di-subscriber ya. Subscribe. YouTube-nya Eli Lolita dan juga YouTube-nya My Project. Lagi diburu-buru. Dari jam 5 sampai jam 7 belum selesai juga. Lagi kita jagain. Pertanyaannya, artis Anda ini kalau dandan boleh diganggu apa enggak? Nah, biasanya saya yang suka mengganggu. Tapi sekarang saya juga yang mengganggu. Tambah Anda, enggak ada masalah. Tapi kan Anda yang nyuruh saya datang ke sini. Iya, memang di vlog Anda. Itu kita di mana, Chef? Sepatu.
Oke, sobat bebas, sekarang saya udah di backstage. Sekarang saya bersama Cak Sodik. Cak Sodik, apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Mas Meni, alhamdulillah baik. Terima kasih ya. Sudah mau ngobrol-ngobrol. Terus pertanyaan saya, kapan datang dari Surabaya ke Jakarta? Dua hari yang lalu. Karena ada kerjaan, ada meeting sama orang. Oh, ada kerjaan dan ada meeting ya, Bang ya. Dan malam ini acaranya nih. Iya, jadi satu kali langkah, dua kali loncatan. Waduh, keren. Mas Sodik, ya. Mas Sodik ini kan saya dengar-dengar ada YouTube juga nih. Akun YouTube. Kalau boleh tahu namanya apa aja, Mas? Kalau saya sendiri ada Cak Sodik Official, ada Sodik TV, ada Sodik Manajemen, ada Monato Official, ada Galeri Dangdut. Galeri Dangdut. Nah, itu berarti ada 5 channel. Jadi untuk... Tapi masalah gajian tolong dirahasiakan ya. Oh iya dong. Ini rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Jadi untuk semua sobat bebas, ayo follow YouTube-nya Cak Sodik. Jangan lupa tonton dan subscribe, komen yang sopan ya, iya, yang halus. Untuk nambah semangat kita juga berkarya ya, Bang. Kasih semangat kita. Untuk channelnya Mas Benik namanya. Bebas. Bercanda bareng sahabat. Tolong ya subscribe ya, komen, share. Komen yang sopan. Betul. Thank you Mas Sodik. Sukses sama-sama untuk malam ini. Oke, terima kasih. Begitu wawancara saya dengan Cak Sodik, saya nggak mungkin lama-lama karena beliau juga akan tampil malam ini. Oke? Ikutin kegiatan. Menjadi bagian acara sangat luar biasa, yaitu acara konser Akbar Tiga Rasa Dangdut Barat Bersatu. Oke, baiklah, seneng banget rasanya. Saya Yoga Pluto. Saya Palu Butung ya. Iya, bisa menjadi bagian dari acara yang sangat luar biasa, persembahan dari Mik Project. Nanti akan ada penampilan spektakuler dari Bang Sodik. Iya. Ada sih penampilan dari Bang Sodik. Ada Eri Susan. Oh, itu idola banget. Tuh. Iya, betul. Iya. Hari ini bukan cuma penampilan artis, tapi juga ternyata hari ini ada launching dari single terbaru dari Eli Lorita yang berjudul Dasar Kau Bucin. Dibongkar kan akhirnya. Lagi top sekarang apa temanya? Bucin.
dasar kau bucin aja kan? Ya, orangnya tuh ternyata puitis banget tau gak lo? Lagunya maaf ku pergi. Ah, yang tadi kan? Yang Mas Saba. Terus apa lagi? Yang Melo udah. Yang tapi tidak. Habis ini apa lagi ya? Ah, lagu kedua. Oh, ada lagi, ada lagi. Oh, ada tiga lagi. Oh, ada tiga lagi. Jadi untuk fanpage-nya Eli Lolita, tunggu ada tiga single lagi yang akan keluar ya? Iya. Wow, kasih bocoran gak sih? Sama fans-fansnya Eli apa? Aku mau sampaikan kalian jangan pernah bosan ngikutin aku dari 2009 sampai sekarang. Dari yang belum punya anak udah punya anak, mereka tetap setia. Pokoknya I love you banget buat Rindu Elo, I love you. Aku mau nanya sama Om Michael. Om Mike, ini kan malam hari ini Om Mike nih bikin, My Project nih bikin konser Akbar 3 grup besar. Kenapa gitu? Padahal satu aja sebenarnya udah heboh, kenapa 3? Sejarah bahwa kita sudah pernah buat di Jawa Timur kemarin, tiga grup dangdut kita kolaborasikan juga. Jawa Timur, Nomorata, Adela, dan juga Nenes. Cuman nggak ada penonton, streaming. Karena pada saat itu pandemi. Nah sekarang kita mau yang di barat-barat. Kita juga dibantu sama teman-teman karena memang ini tanpa sponsor, dan mudah-mudahan nanti mereka juga kita bisa kerjasama lagi antara kekeluargaan di proyek-proyek yang berikutnya. Nah perasaannya Eli Lolita ini kan tampil di panggung besar dengan bintang-bintang tamu yang keren-keren juga, gimana nih perasaannya? Perasaannya seneng banget lama nggak kayak gini, live ya. Gini, aduh luar biasa, pokoknya mau nangis tapi ya udah ditahan. Udah seneng banget, pokoknya penting udah bisa menghibur semuanya gitu yang ada di sini. Amin. Ditambah lagi kan hari ini dia berulang tahun. Betul banget, selamat ulang tahun Eli Lolita. Terima kasih, semoga panjang umur, murah rezeki, karirnya makin menanjak. Amin. Yang harus diingat tidak boleh sombong. Oh pasti harus tetap rendah hati dengan siapa pun. Bakalan sombong. Aku baru kenal beberapa kali aja nih anak bubble banget. Maksudnya ramah sama siapa aja, even dia gak kenal dia tekor. Kan nomor rekening berapa? Hei! Oke sobat bebas, satu hari kita udah bersama Eri Susan, dari mulai dia GR
sampai akhirnya tadi manggung dan kita ketemu sama Cak Sodi. Ketahuan lagi JR, emang ada nih? Gak ada ya? Kan udah diutus tadi Yoga. Oh iya benar. Yoga udah diutus. Terima kasih Cak Sodi, terima kasih Om Michael, terima kasih Eli Lolita. Eli Lolita. Terima kasih Elbas, Familis, SK, pokoknya semua pengisi acara tanpa terkecuali. Dian bro. Dian bro. Dengan gendangnya luar biasa tadi. Seru jadi, banget, seru banget. Udah ya, udah ngantuk ya. Dia udah skip nih. Udah skip gara-gara lo. Udah. Kok gue disalahin? Iyalah, dari tadi gue udah ngomong bener-bener. Ada aja masukannya, ada aja. Oh ya, Yoga sama Palu juga thank you. Susah. Yoga dan Palu, bener banget. Dadah, Sobat Bebas. Kita pulang dulu ya. Pokoknya nanti bakal ada Bebas jalan-jalan, tungguin. Tungguin.